Luncur ke TKP. Siap, 86. Pelaksanaan kegiatan siang hari ini adalah target kita penangkapan terhadap kasus judi. Dalam hal ini, judi adu ayam. Targetnya adalah orang, barang bukti, termasuk juga kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh para pelaku. Berdasarkan laporan informasi yang kami terima dari masyarakat, di mana ada salah satu wilayah hukum Polres Cianjur, didapati adanya perjudian sabung ayam. Jangan mengutamakan barang bukti dalam hal ini, contoh ayam. Rekan-rekan tidak mengejar ayam, tapi mengejar orang. Jadi pada saat nanti di TKP, Bob sama Edi coba amankan barang bukti yang ada di TKP, terutama uang. Sebelum kita lakukan penangkapan, kami coba membagi tugas dari beberapa tim, salah bagian melakukan mengamankan barang bukti dan sebagian lagi mengamankan para pelaku-pelakunya. Jadi pada saat kita udah mendekati TKP, nanti rekan-rekan juga bisa contoh udah ada informasi bahwa itu sudah main, standby di jalan, nanti kita ngikutin dari rekan-rekan yang ada di sana. Ya, jadi udah nggak usah bulak-balik lagi. Saya mendapatkan laporan dari anggota yang sudah ada di TKP bahwa benar terjadinya adanya perjudian sabung ayam, sehingga kita coba membentuk tim dan menurunkan langsung menuju ke TKP untuk dilakukan penangkapan. Tujuan kita kali ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku judi, di mana modus mereka yaitu dengan cara untuk mengadu ayam. Kenapa lokasi ditempatkan di sana? Karena memang lokasinya strategis, sepi, dan memungkinkan para pelaku-pelaku untuk melakukan sabung ayam. Termasuk ada informasi bahwa datang juga dari kabupaten lain yaitu Purwakarta untuk melakukan judi sabung ayam di wilayah hukum Polres Cianjur. Jauh dari pemukiman, jauh dari masyarakat yang melalui medan bukit-bukit, termasuk juga jalan bebatuan, langsung berseberangan dengan perairan laut. Pada saat kita pertama kali melakukan penangkapan, memang sempat agak terkecoh karena banyaknya para pelaku, termasuk juga barang bukti. Kita mengupayakan tembakan peringatan ke atas supaya yang bersangkutan tidak melarikan diri. Woi! Kita coba untuk menginstruksikan para pelaku untuk segera tiarap karena memang jumlahnya yang banyak, meminimalisir bahwa pelaku-pelaku melarikan diri, termasuk juga mengamankan daripada TKP-TKP lain. Tiba-tiba personel kami menemukan pelaku lainnya yang berada di semak-semak. Dan alhamdulillah dapat kita amankan, kemudian kita satukan dengan pelaku lain. Bisa, nyupir anak tak, perahu. Ya, perahu, Pak. Ayo, yuk, bawa, ya. Lompat. Iya, pada saat kita melakukan penangkapan, terdapat kendala. Yang bersangkutan itu melarikan diri menggunakan kapal. Sementara kita tidak ada kapal. Alhamdulillah, pada saat di TKP, termasuk salah satu pelaku coba untuk membantu kita.
ya, dihadap kami. Oh, cepat-cepat, gas. Wah, kejar itu aja. Cepat, kang.